Kami dari Balantuman Ensemble, dan saya perwakilan dari Balantuman Ensemble. Kami adalah salah satu ensemble di Kota Pontianak yang berfokus pada musik tradisi sebagai dasar dalam bermusik. Balantuman sendiri terbentuk di awal tahun 2014. Waktu itu anggotanya terdiri dari para pengajar, mahasiswa, dan alumni dari perguruan tinggi di Pontianak, Universitas Tanjung Pura, khususnya di jurusan seni. Waktu itu kami membuat satu kolektif untuk pentas waktu itu, dan kemudian setelah selesai semuanya kami tetap berjalan di 2015-2016. Sambil berjalan kami membuat formula baru dalam berkarya, dan pada dasarnya ensemble ini seperti yang tadi saya bilang berfokus pada tradisi sebagai pijakan utama dalam bermusiknya. Kami mencoba menafsirkan tradisi dengan semangat-semangat baru dalam bentuk baru, baik itu pada bentuk-bentuk yang mudah atau yang akrab didengar tapi tetap baru, fresh, ataupun bentuk-bentuk yang lebih eksperimental. Karena bentuk kami ensemble, kami bisa lebih fleksibel pada bentuk-bentuk musik yang kami mainkan, tergantung pada momen apa kami harus bermain musik seperti itu. Tapi pada dasarnya kami adalah ensemble yang membuka diri pada kebaruan-kebaruan yang ada di Kalimantan Barat dengan tradisi sebagai pijakan dalam berkarya. Seorang bale yang akalnya ada disuruh belajar ilmu yang berfaedah. Oh.